Oke, assalamualaikum. Selamat pagi semua. Terima kasih kepada semua peserta yang hadir di GLLB Kolam Peminatan Radio Kabupaten Pasuruan. Kalau macam datang di sini, datang ke Urus Setia untuk daftar My Sejahtera atau kita daftar nama, ada counter di sana. Kita tetapkan juga kita punya SOP lah. Oke, sejalah siapa yang mana-mana kolam lah. Kolam. Kolam. Dapat aspal lah kota ini menan ke? Kenapa? Kenapa kau? Penangina kan lakan cil. Oh, lampus pak. Oh, lampus kerak kerak. Oh, Romi terkam. Mana kena kaca? Ah, apa kau yang kena lah? Pulau Barat. Ah, apa kita hilang? Okay. Let's go. Anak anu kena pecah pecah lah aku. Kosong satu, kosong kosong dua, kosong kosong tiga, kosong kosong empat. Apa itu? Oke. Semua yang hadir pada hari ini, dalam hari 5 Februari 2020, memiliki kolam lebih dan terang biru. Terima kasih kepada DJ yang bertugas, DJ Pramina, setelah sekian lama 2 tahun menghilang, dengan kamar dia dengan tanam peladi, dia hilang itu 2 tahun. Yang pertama sekali, selamat datang dan terima kasih kepada semua pengusaha kolam di daerah Renau maupun di luar daerah Renau yang sudah datang ke kolam Pemainan Terapi untuk memberi semangat dan support yang dianjurkan pada hari ini. Dan akhirnya adalah terima kasih juga kepada pengusaha kolam Terapi yang diketuai oleh Edi ya. Edi sebagai pengusaha muda yang setelah sekian lama juga, 2 tahun tidak menganjurkan game dan dikembangkan tanam keladi juga keladi Cina kan? Jadi nilai ini dia bilang baru dia guna tuh apa itu apa sih itu aparat itu komik nah? Baru dia sempur racun di kolam ini lama tidak buat maintenance dan itulah game pada hari ini adalah salah satu strategi untuk memantau pemilihan dan membuat pemerhatian tersendiri ya
tentang keupayaan tulang ini sebagai kesedihan bagi yang melakukan megadil pada sini selepas ini. Jadi seperti yang diwawarkan sebentar tadi, game pada kali ini adalah merupakan game penilaian ya. Dan kita semua di sini akan berusaha untuk membantu beliau, berusaha menggunakan kepakaran masing-masing. Dan setakat ini saya tunggu di urus setia ada yang bikin oleh kita punya Jurnal yang sudah bikin sudah 800 ikur. Nah, belum lagi yang saksi lepas tadi. Saya sendiri pun 4 ikur saksi lepas tadi. Tidak cira ini kita punya pengusaha. Sudah kasih lepas baru dah kasih dari yang terbanyak. Lalu saya pakat-pakat dengan WG tadi. Saya rasa beli juara tadi. Tapi berbaris panjangan jadi lepas-lepas. Dikasih pun, dakar sudah jangan terjun di kurang tadi. Habis 4 ikur dah kasih lepas. Dan saya sendiri menggunakan strategi pengalaman mancing di kolam, jadi saya terpaksa makan cacing baru akan makan. Kalau pakai dedak, goodbye di belakang perikanan, memang saya tidak mau makan lah, tapi saya lebih suka pada spicy ya, namun ini umpan hidup. Tapi mungkin di tempat saya saja yang sebelah saya ini, saya tinggal sih, terus tadi dia pakai KFC karena makan juga. Jadi itulah itu terpaksa menggunakan strategi supaya kita dapat menikmati parikan dan menguji kebaran kita serta kita untuk kolam yang kualitas ini. Dan tanya kepada kolam lebih dan lebih terambil karena masih lagi berusaha untuk menyenaraikan diri sebagai sebuah kolam yang win-win aktif ya, untuk menunjukkan game pada bermula daripada seri ini dan sekarang seri kemarin. Namun untuk maklumat semua yang hadir pada hari ini, Ranau mempunyai banyak kemam. Terdahulu ada 62 buah kolam dan reduce to 51 kolam. Dan disebabkan keadaan pandemik ini banyak kolam yang wide up ya, dan berhenti untuk menjadi pengusaha dan semua tanam kolam ini. Nah, jadi yang aktif sekarang ini cuma 10 kolam dan mungkin ada selepas penyelarasan jadwal di samping hadiah-hadiah pada esok hari ada 2-3 buah kolam lagi yang akan telah menyelarasikan diri untuk menjadi kolam yang lebih pada saudara-saudara. Itulah yang cakap tadi dengan mancing kolam ya. Ini tidak tahu kami berapa sudah didapat. Dan kolam ya itu sudah boleh dibawa balik kan? Boleh masuk box, tapi tidak boleh dibeli kan? Boleh. Boxnya apa itu? Baik, dan untuk bantuan yang hadir pada hari ini, saya ingin memberi makluman dan teguran kepada diri saya sendiri dan kepada semua yang hadir pada hari ini yang berkenan dengan family disease ataupun penyakit COVID ya, COVID-19. 2 tahun lepas saya beruncak di kolam di Sarki. Okay, Tawai countryside ya. Saya mengucap berkenaan dengan COVID ya. Dan dengan sedikit pengetahuan dan pengalaman berkenaan dengan penyakit tersebut. Dan sebab saya keberanian untuk berfungsi dengan Anda semua. Jadi semalam dengan hari ini saya tengok carta dan jangkitan bertambah lah. Jadi saya mohon dan merayu kepada semua para pemancing agar kita sentiasa menjaga SOP yang ditetapkan oleh IKM dan mempunyai membuat
simak kegiatan sendiri, minta-minta agar tidak ada klaster pancing ya yang muncul di daerah ataupun di daerah-daerah lain. Sebab andai kata klaster ini muncul, pom-pom pola makan ditutup ya, pom-pom pola makan ditutup. Jadi ini akan tekan para persatuan untuk menutup semua aktiviti kolam. Sebab kalau macam klaster institusi kan, institusi pengajian tinggi contohnya lah, kalau yang sebelum ini SMK Ranau dan 2-3 hari ini SMK Matsade bagi sekolah, sekolah tersebut, kedua bagi sekolah tersebut ditutup termasuklah kaki tangannya. Tapi masalahnya kalau kolam pancing kaki tangan dia bukan macam sekolah, kaki tangan dia seluruh daerah. Jadi yang akan menjadi indeks untuk jangkitan adalah kolam. Jadi kalau ada satu yang kena daripada pemancing dan didapati positif, tidak kisahlah stage 2-3 ataupun stage 4-5, pom-pom operasi kolam akan ditutup. Dan untuk maklumat tuan-tuan, saya pernah positif ya, saya dua kali positif. Saya pernah dua kali positif. Ketika itu saya pergi di kolam IPCB. Jadi saya bersama dengan 3 orang, saya telah menjangkiti 2 orang lagi. Ini terus terang nih, tapi saya tidak pergi hospital lah. Kita olah, kita buat subtest kan, double strike. Double strike, pagi petang 3 hari saya buat double strike. Hari keempat, ya double, masih double strike, 4 kali saya buat test antik ya, dan manual. Dan sakit lah, memang sakit. Sakit, dia punya flu, kurang sangat menunjukkan di samping tidak boleh bernapas. Masih baik ada bini yang buat CPR. Masih baik yang CPR betul-betul lah, ada tangan-tangan lah, ada tangan CPR ini. Sama, kalau kena tuh kan, tidak tahu lah kalau orang lain, kalau saya siapa kebun. Siapa kebun dan siapa tinggi di luar dan tidak panik, berusaha untuk menjauhkan diri daripada masyarakat kan. Siapa tinggi di kebun, campur-campur dan kalapan, cuma cepat penat lah, cepat penat, cepat lesu, cepat lelah. Dan yang paling yang tidak selesai ialah badan kita panas, dan kalau kita pakai baju pun kita rasa panas, buka baju lagi terus. Jadi keadaan itu sangat tidak selesai. Jadi kalau budak kecil ni mungkin dia tidak mampu share maklumat, kalau terkena memang sakit dan susah untuk memberi maklum kepada orang tua. Jadi itu sekadar perkongsian, saya 2 kali positif walaupun sudah double vaksin, dan saya tetap tidak akan bercadang ambil booster, sebab saya rasa sudah rentan 2 kali sudah itu. Jadi untuk semua yang hadir pada hari ini, itu sebab kita menekankan di kolam pancing ini harus ada vaksin ya, ada vaksin dan harus check-in bila kita masuk ke dalam kolam. Tujuannya ialah bila ada jangkitan, biar kita sudah untuk melakukan detection ya. Jadi saya merayu dan menegur diri sendiri agar mask yang kita pakai ini, walaupun sekarang ini saya taruh di dalam di mask, tapi kerap mencuci tangan. Lepas itu kalau ini berdepan dengan rekan-rekan tidak buat penjarakan, sebab memang benar isop yang diberikan ini betul-betul menentang ya. Dan yang terakhir saya apa ini berfungsi saya untuk yang terkena jangkitan COVID, dia tidak ada obat ya, dia tidak ada obat. Jadi memang kita terpaksa hayati dan nikmati rasa kesakitan. Jadi kenapa ini saya ulas, jangkitan di negeri Sabah meningkat ya, meningkat dan di Ranau sendiri akan berkat klaster. Dan saya berbimbang jika apa ini ada di kalangan pemancing yang positif dan disangkan dengan IKM apa dia, kalau dia banyak jangkitan ya, maka jangkitan pancing dia dengan serta-merta. Jadi kita tidak boleh melawan arus. Kalau sudah ditetapkan oleh pihak berwajib, maka kita harus patuhi. Jadi terpaksa kita warantin untuk tim operasional sarin
ataupun satu yang sama yang akan datang. Jadi nanti kita berulang menjadi kita indeks PT Hijau kita untuk pemancing ini kan dia sangat besar, terlalu ramai pemancing dan kontek kita sangat ramai. Bukan lagi daerah kan macam-macam sekarang ini kan ada yang dari Tompi, daripada Kota Murdu, dari Tambunan. Jadi kalau kita mungkin itu nikmat bayar Tuhan, kita bawa ke daerah masing-masing tambah lagi. Jadi jangan kita menyumbang kan kepada lingkungan. Jadi please ya kan Tompi. Jadi itu amanat ini saya sebenarnya saya diberi amanat oleh pengurus COVID negeri ya. Dia telah memberi maklum kepada saya agar memberi ingatan kepada para pemancing terutamanya di kolam pancing supaya menjaga SOP agar apa yang kita jalani sekarang ya maksudnya ini semangat pancing tidak terkait dengan pandemi tersebut. Oke, itu perkara yang pertama. Dan yang ketiga ialah saya berbincang dengan pihak pengurusan kolam Lembeng Lantarabio. Untuk kali ini saya mohon maaf dia bilang. Jadi dia juga seorang pemancing dan dia menjiwai ya orang yang memancing. Jadi kemampuan yang tinggi beribu kemampuan beliau minta dan hari ini kita kasih maaf. Kalau next game tidak payah kasih maaf ya. Kita cari ya. Tapi itu gerawan saja. Maksudnya ini kita menilai prestasi. Kenapa beliau sanggup cak begitu? Karena beliau telah memberi maklum kepada saya tadi di antara strategi beliau pada masa mendatang ialah akan tumpang ikan dalam pemohonnya lebih banyak. Dan sentiasa kita memberi sokongan jalan terus kata. Dan untuk seri akan datang, beliau tidak akan menganjurkan game medium lah, tapi diberi tangan kepada saya tadi beliau akan menganjurkan game mega game, mananya 5.000 atas ya. Dan kolam ini yang mampu ini mengajur yang telah 5 hingga 10 mega game yang kita dimanfaatkan. Jadi itu adalah pesanan beliau tadi kepada saya yang mau disampaikan. Dan untuk semua yang hadir pada hari ini yang sebelah juga ada satu kali, ada satu lagi di Surah berkaitan dengan ketidakjujuran, ada juga selepas pandemi ini makin banyak pula kita punya kaedah ya, kaedah untuk tricky itu 38 menit yang belum datang, sedikit lagi. Jadi makin banyak pula prestasi ya, kredit maksud saya. Jadi untuk maklumat semua yang hadir, mungkin berita ini akan sampai juga. Saya telah menjatuhkan hukuman ya, hukuman yang berat pada seorang pemancing yang jelas di ketika beraksi di kolam PGR. Itu saya tidak pernah beritahu apa kesalahan ya. Tapi saya telah menjatuhkan hukuman kepada beliau dan beliau adalah pemancing di Brahendlo ya, pemancing Indonesia Group. Dan juga kru saya telah jatuhkan hukuman selama 1 tahun digantung agar tidak boleh memancing menjalani undang-undang peraturan pancing. Jadi no promise ya, saya punya kru kalau tersilap saya bagi hukuman 1 tahun tidak memancing. Jadi awas-awaslah kalau yang tidak kenal tuh bukan begitu lah, kita adil kan maksudnya. Anything yang berlaku kita akan beri hukuman. Ini di ranah Allah, kalau dari lain tidak tahu. Tapi ini ada di ranah Allah, kita sangat sensitif. Jadi kita akan beri hukuman. Dan beliau ke depan pemancing di sini juga di KMP. Awas lagi KMP, Kalimantan Teraya ada satu pecah kosong. Ada satu pecah kosong untuk Anda jual kalau tidak open. Kami menghantar 22 orang di KMP, tapi ada satu pecah yang berpasang langsung kan. Dan beliau saya sudah refund ya. Dan itulah realiti dia. Jadi saya mohon kepada semua yang hadir jujur saja, tidak akan merugikan Anda. Berlapang dada bila orang lain menang, saling bantu membantu, percayalah urusan Tuhan itu kan sangat adil dan dia akan memberi kesempatan dan kemenangan kepada Anda tidak hanya di kolam pancing, tetapi dia akan menggantikan dengan nikmat yang lain, bukan di sini, di luar tempat, pada masa lain. Dan sehingga kita turunin keluarga sama begitu. Jadi
Nah, itu dia empat perkara yang diulang pada hari ini. Dan saya mohon maaf sekiranya terpasar bahasa. Jadi untuk semua yang hadir pada hari ini, kita ucapkan salam strike dan salam hormat. Jumpa lagi. Terima kasih. Tempat kedua yang kuning. Sudah. Tempat ketiga KMT Jomon 099. Paling ringan kategori 1 kg, tempat pertama Rosli Kundasang. Oh, ini kayak kasih bagi spot sehari atau penginapan. Tiga empat dua. Paling ringan kategori 2 kg, tempat pertama 369 Yala. Kategori 3 kg, tempat pertama 384 King Terumbit. Tempat kedua tag number 526 Debra. Tempat ketiga tag number 343 KNT Lajus. Okey, kita beralih kepada ranking tempat ke-6, tag number 367. Tempat ke-6 367 ialah mantan juara ulang. Tempat ke-7 023 Han. Tempat ke-8 191 KDM Tambunan lagi. Tempat ke-9 398 Sawalo. Sumain. Sawalo kan hitim. Tempat ke-10 521 Iqbal Kesu. Living dalam 1 jam pertama. Tempat ke-11 228 Alvis lagi. Tempat ke-12 042 KRG. Tempat ke-13 036 Awis Debra. Tempat ke-14 387 RW. Tempat ke-15 128 Kinas Engler. 128 Kinas Engler. Tempat ke-16 523 Debra Eric. Tempat ke-17 147 Gaman. Tempat ke-18 344 KNT Lajus. Tempat ke-19 078 Langkatan. Orang Tambunan. Tempat ke-20 232 Alvis. Tempat ke-21 228 Alvis. 21. Tempat ke-22 533 Lasin. Tempat ke-23 001 Baya. Tempat ke-24 087 Lisa Donsogit Johimin. 25 okay, ini. Tempat ke-25 tag number 052 Cigu Johudin. Tempat ke-26 371 Yala. Tempat ke-27 216 sepupuku Frankie. Sepupu Pak Mame. Tiada lain ini om saja dia bilang tadi. Dia ada kes tangkap buaya di Jerman main. Tempat ke-28 tag number 166 Zim. 29 tag number 063 Syarul Homestay. Oh dia boleh ni.
Tempat ke 30. Tag number 200 Iron. Oke, sudah 31. 31 tag number 208 Lanun Pak Wago. Oke. Tempat ke 32 008 Marja Poridi. Sudah? Marja Poridi 32. 32. Bah, simpan. Tempat ke 33 sudah. Jangan silap 33. Oke. Okay. 33. 383 Tim Telupit. Tempat ke 34 035 ini. Tempat ke 35. 330 Marjangon. Tempat ke 36 Ramlan Telupit 214. Tempat ke 37 449 Bayang. Tempat ke 38 025 Gahinin. Tempat ke 39 040 KRJ. Tempat ke 40 386 RW. Tempat ke 41 418 Amliong Group. Oh, bergabung dia Amliong. Tempat ke 42 565 Kolam Banan Magabon. Tempat ke 43 253 Wasili Timboa. Tempat ke 44 087 Lisa Dosogit. Tempat ke 45 371 Yala. Tempat ke 46 078 Langkatan. Langkatan lagi. Tempat ke 47 521 Iqbal KSU. Tempat ke 48 403 KDM Tambunan. Tempat ke 49 194 Cawit. Jamin kan hidin. Jamin ke? Jamin ke tanamit. Main apa tidak anu? Thomas. Balangan. Mau siap. Tempat ke 50 507 Iqbal lagi. Tempat ke 51 468 Rosli Kundasang. Tempat ke 52 041 KRG. Tempat ke 53 065 Syarul Homsen. Tempat ke 54 225 Lisa Dosogit. Tempat ke 55 126 Lisa Dosogit. Tempat ke 56 493 Kolam Banan. Wah, itu boleh jual sama saya kalau mau. Kalau tak mau saya lah bagi saya. Tuan, itu. Okey, kalau mana bagi saya itu empat-empat saya bawa itu. Coba kasih gambar mu saya. Sudah lah paling lah. Okey, tempat ke 57 105 Kapok. Tempat ke 58 345 KLT Lajus. Tempat ke 59 036 Awis Ebra. Tempat ke 60 Kino 540. Enggak bisa. Jadi dia minta nambah mikan kanu. Tapi aku di sini untuk nambah. Oke, selesai alhamdulillah. Tempat kelima. Oke. Putut nokago karen. Tempat kelima dipersilakan pemegang tag 383.
tim Telupit 5.130. Silakan muakan reset Anda. Reset. Ya, bawa reset dah masa tutup hadiah. Eh, soalan nak kerana menusak. Eh, mata anda dapat eh. Empat keempat, kita persilakan Chai 261, berartikan 5.170. Saya malah Chai teh. Sina teh. Sina. Mantan di Arji. Mantan di Arji. Mantan juara di Arji. Oh tam. Tan ku mantan di Gisen. Soalan mereka. Okay. Gantung ayat ah. Berumur ayat. Wih, karena tanya umur lagi. Macam muda. Iyalah. Jangan. Tunggu dulu ah, podium 5 kita bergambar lagi. Tempat ketiga pemegang tag 557 dari TKDS 5.340. Tag number 557. Ah, eh, ini tidak sih sudah. Ini pun tanya umur juga, Tuan Presiden. Berapa umur? 40. Boleh kita? Tengok. Subjektif betul tu jawapan umur lagi nggak boleh dia belum. Jam, jam sedikit sah. Masih berapa? Oke. Okay. Tanya pergi. Tempat ketiga pemegang tag 340 tim Dayang 5.415. Yang bisa memancingkan 340 tag dia. Dari Kota Merudu. Kota Merudu kan ini? Ya, Kota Lupin. Oh, iya. Kota Merudu. Dan inilah dia juara kita bakal membawa hadiah RM 3000. Dari Tambunan, KDM Tambunan. Tag number 401. Bujang lagi dia bilang. Bujang kah? Oh. Mata masih aus. Aus. Aus, aus. Allah jaga. Ambil pot. Aus lah di malam. Kan sudah pulang. Ini mau simpan. Iya, ada krek itu. Sudah mengurangkan nilai kan? Oh. Tambunan berarti. Tambunan. Masih rasa sedikit. Kiran kita juga baik tuh. Kalau dapat yeah. Sijil dengan tuh sijil dengan tuh jumlah sampul surat. Masih gambar. Soalnya lu akan kan 3000. Oke, 1 sampai 5. Oke, dipersilakan podium 1 hingga 5. 5. Kita persilakan lagi tim Telupit, Chai, Yes, Ibrahim, dan tim Tambunan. Semua pun dapat tak? Tak. Ini kasih-kasih sampu zaman lu. Ah, ini yang sejarah kita. Kasih di bawah. Di bawah. Ah, yang sampu. Ah, oke. Okay. Di bawah. Di bawah. Oke. Okay. Jadi ikut. Oke. Okay. Baik. Wah, tahniah sama pemenang. 1, 2, 3. Oke. Okay. Ini saya wakil dari Klub KLLB, pengurusan KLLB, Kolam Lamina Latrabio. Segala kekurangan, mula-mula segala kekurangan mohon maaf. Oke, okay, nomor 1 memang kita tahu sudah ikan. Oke, okay, nanti kita akan buat penambahbaikan lah. Oke, okay, untuk next game. Dan ini post game cuma kita buat untuk penilaian kolam ini. Pendaratan ikan macam mana? Lepas itu prestasi kolam macam mana, semua kita ambil faktor lah dengan facility semua. Jadi next game untuk persediaan mega game untuk bulan March, nanti kita akan buat penambahbaikan. So nantikan kejutan, itu sahaja. Oke, tahniah kepada semua pemenang. Yang tidak ada ranking, coba lagi di masa akan datang. Oke, Osikau.